Yang ngomong. Nah, iya, bagus, bagus. Itu pintar namanya. Udah dah kalau gitu gue siap-siap. Lah kagak enggak mau. Jahit ngejahit jas. Lah yang bilang mau siapa? Lah, itu ketemu aja. Lah kagak ada bilang mau. Bapak, mohon maaf. Ya. Kalau Bejo seandainya mau dikawinin, ya. Kalau bisa kami-kami juga ikut dikawinin. Hah? Ya. Jadi segala apa baik lu? Apa urusan? Bu, udah Bu, cepetan Bu, saya mau jalan Bu ini Bu, teman saya udah pada nungguin. Enggak dulu mau apa enggak? Duit kamu cepetan Bu. Ah. Iya, ntar Ibu kasih tapi mau dulu. Ya ilah Bu, ntar aja itu Mas, saya pengen jalan. Nanti dibeliin motor baru sama Bapak kalau mau. Ambil. Ntar beli motor si Miosol. Gila ribet amat ngomong. Gigi udah kagak jadi ngempos ya. Miosol, Miosol. Mau iya, Jo, kalau dibeliin motor mah mau. Motor baru, motor, yang penting motor mau ambil, motor, motornya ambil. Lah kawinnya? Jangan. Jangan ya? Eh Tong, kalau lu kawin mah hidup lu lebih tertata, rapi. Iya. Ibadah juga lu bisa masing-masing diingetin ada sama bini lu. Ada yang ngurusin. Ada anak emang tanggung jawab. Kan buat nerusin lu nanti di sono, jangan, di akhirat. Jangan mikirin masalah belanja lu. Bener. Ngurusin bini lu, beli ini, bini. Iya. Kenapa orang kua ya? Kaya. Yang banyak duitnya. Iya orang kua ya. Orang kaya. Kalau kaya mah lebih, ini mah kuaya lebih kaya lagi. Udah kayak Pak Haji Amung ya, bangun rumah 7 tahun kagak sudah-sudah ono. Eh, enggak Bu, ah, Bu udah cepat. Mesti nurut kali ini aja Jo, sama Bapak sama Ibu Jo. Udah jangan dengerin bisikan setan. Ini jangan, deh, lu yang setan orang dikatain. Ambilin tas Ibu sono ke belakang. Ibu enang aja. Baru jangan. Ibu enang aja. Entar nyanyi-nyanyi sama Nyo. Ibu nyanganya. Ibu dia aja yang bilangin kalau iya. Dia berjo ngerti. Oh ya coba coba. Iya. Coba lu yang ngomong. Yang bilang iya. 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 Ngomong kagak timang icengar cengir. Eh, Bapak ngomong sekali lagi. Lu mau nurut kemauan Bapak atau enggak? Atau lu mau bikin malu Bapak? Kapan saya belum mau kawin, Pak? Gua tanya yang benar. Lu mau gua kawinin apa enggak? Kagak, Pak. Bang. Udah Bu, cepetan apa Bu? Bapak kemau ngomel. Oh, lu enggak mau. Pelan-pelan, Bang. Bu, gua endah punya anak satu. Eh, pecah, pecah. Eh, pecah, pecah. Kurang ajar lo. Bang, astagfirullahaladzim. Gua rela bacot. Hah? Bang, istighfar lah. Pak. Mau kemana lu? Pak. Eling, eling, eling. Pak, baca istighfar, Pak. Istighfar. Aduh. Lagi aduh. Orang ngebohong uber bejo jadi dia yang ngapa lu ngalingin gua? Aduh. Enak juga, Pak. Gua lagi marah. Pak. Bapak jangan keliwat begitu, Pak. Iya, jadi kabur kan? Punya anak. Anak kagak nurut sama orang tua. Jadinya kabur gua lagi kan? Gua endah hilang satu anak. Hah? Ya udah, Deni cariin, Den. Bejo. Oh, kan pergi lagi kan, baru juga pulang. Gak ngomongnya baik-baik dulu, Pak. Udah gua ngomong baik-baik, makanya kagak nurut. Panggilin, Bejo. Kurang kencang. Pulang, Bejo. Maja, pala lu kalau dari belakang kayak semangka, gua pengen belah. Emang begitu, Pak. Saya mah kalau tidur di rumah kayak diubin lah. Cucu apa bobo-bobo golok, Pak. Sialan banget. Tuh kan gimana jadinya? Ini bikin malu bener-bener. Ini gara-gara ajaran lu nih. Enak aja Bapak. Anak agak nurut. Ya, dia yang marah-marah saya yang disalahin. Kalau Bejo mah keturunan Bapak sih. Iya. Emang, bah, emang kasar. Kenapa gue disalahin? Kasar dia. Jadi kalau keturunan ibu mah enggak begitu. Kagak emang. Lah keturunan Bapak. Lah kok lu kenapa? Ngapain turunan gua kata lu? Lah Bapak nih turunnya duluan apa belakangan sih Pak? Turun apa? Gak tau, orang berbeturunan. Kalau kalau anak kagak nurut, Masya Allah. Ya tapi jangan ngeluarin golok, Pak. Anak dulu, boro-boro bapaknya marah. Ngeliat orang tua aja anak dulu mah kagak bisa ngeliat matanya penunduk. Lah sekarang melototin, Masya Allah. Ya tapi kan dulu sama sekarang kan beda. Jangan gua didik cara dulu, biar anak patuh sama orang tua. Tapi kan gak pakai golok juga. Tapi jangan begini pakai golok, Pak. Coba kan kalau udah kabur coba. Begini. Nyarinya kemana? Bagaimana coba ini? Bikin malu kita sama keluarganya Pak Amu. Udah tenangan, bisa diajarin kali, Pak. Udah, sekarang gimana nih? Nah, ini Bapak bagaimana? Udah, sakit hati banget sama anak gua. Bapaknya mau dikawinin siapa? Si Bejo. Bejo. Iya. Nah, sekarang si Bejo kagak mau kabur. Ada itu enggak adiknya?
Ya, tapi gue udah jatuh kata sama Pak Amung, Jak. Tapi Bapak jangan bingung dah. Ya. Dasaran si Bejo pacarnya belum kenal juga. Ya. Sama adenya, sama Bejo juga kan. Ini kan ya, baru punya kemauan Bapak. Maksud lu, oh gue belum ngenalin, gue belum temuin muka. Emang sih, emang Bang belum. Lah kok lu tahu? Ya kan si Bapak, si Bejo sama saya mulu. Gue mau calon besan juga. Gue sama besan gue sama calon mantu sama anak gua belum gua kenalin kan begitu Bapak. Iya, kemarin emang kita enggak bawa kan bejonya. Jadi dia enggak kenal. Ya sekarang emang bejo udah enggak ada di rumah. Iya. Apa salahnya adenya? Sabar. Biar gua kagak malu sama Pak Amung supaya Bapak ini nutup jangan apa malu bisa nutupin kemaluan Bapak, kemaluan Ibu. Iya. Lah ben. Masuk angin. Maksud saya kemalu. Rasa malu. Iya kan Bapak ditinggal kabur sama anak. Iya. Yang mau dikawinin. Iya. Mau gak mau kan Bapak sama Ibu malu. Malu gua. Bagaimana caranya supaya kemaluan Bapak bisa ketutupan? Bagaimana? Ngomongnya berbelit-belit. Rasa malu, Jak. Rasa malu, Bang. Iya, maksud saya malu. Malu itu. Malunya ditutupin. Terlalu, kebangetan terlalu malunya jadinya. Bukan kemaluan. Rasa, pakai rasa. Kiranya kalau kemaluan Bapak, gak pakai ini. Lu gue bacok lama-lama. Maksud lu jalan pikiran lu karena gue belum temuin calon. Ya kan? Belum kenal. Pak. Calon anak gue sama kesono. Biasan Bapak juga sama calon mantu. Emang belum gue kenal. Belum kenal kan? Iya Bang, sekarang mau sabar aja suruh nalangin dulu. Kalau sabar makan Pak orangnya, saya lihat ya Jima penurut. Sama saya juga Pak sayang ya, banget. Bagus juga bener. Nih, lagi tumben nih, lagi bener anak nih dia. Anak Bapak nih bener-bener sayang banget sama bener, saya. Ini kunyuk banci ya. Iya Pak, emang kunyuk begini Pak. Jadi kalau saya makan ditungguin Pak. Oh disayang. Sama si sabar. Ya Allah. Saking lu sayang. Iya saya makan ditungguin, cuman kalau nambah digetok saya Pak. Sekarang gini, ya udah, lu benar juga, jangan pikiran dia ya. Iya. Lu benar juga, kan dia belum kenal. Sekarang lu panggil anak gua. Panggil dah, panggil sabarnya. Panggil si sabar. Mudah-mudahan dia nurut. Tadi sabar saya lihat tidurnya di mana ya? Lah, di belakang. Tidur apa di musola? Tadi sih di musola. Nah. Untung aja punya pikiran begitu. Karena emosi jadi abang gak kepikiran. Bapak makan dia lebih tua, Bu. Iya. Dulu Pak, ya, dulu Pak. Tua. Iya. Lagi sholat kali ini, Pak. Yang lebih tua dulu. Iya. Ya, tapi kalau kenyataannya kayak gini, mau gimana kita? Lagi tahajud, Pak. Lah iya, tahajud. Iya. Masya Allah. Ber! Panggil. Nah kemana bocahnya sih ya? Ber! Panggilnya yang benar. Sabar! Gendong, Jak, gendong. Buset, ini baru hari apa? Lah Jumatan apa nih, ini udah Sabtu. Jumat. Gue menginap emang ya? Emangnya lu, sholat Jumat terbuat udah berangkat. Bar! Gendong dong, gendong. Gendong, dia mah digendong, dia mah kolokan. Gendong. Bontot namanya juga. Gendong. Masih pakai baju kokoh, Pak. Oh, abis sholat. Sabar, abis sholat kali dia. Iya anak gue mau rajin. Iya pakai baju koko, baju pangsi dia mah. Emang rajin banget dia sholatnya. Pendidikan gua. Iya ngambil pendidikan bapak. Kalau yang bagus aja dia. Hot. Aduh. Nah ini. Bar. Aduh. Ini ngeganjel. Ini jangan digencet bet saya kan. Ini apaan ini begini. Balon gua meleduk. ini bajunya sal. Astagfirullahaladzim. Kira gue pakai baju koko. Udah kayak penari. Ibu didudukin. Ya sakit Bu. Emang anak bontot mau begini Bu, rata aleman. Ini pakai apa sih ya? Itu pakai baju. Pakai baju nari. Apa ini baju nari ini? Abis latihan nari. Abis latihan nari Blackpink. Blackpink apaan? Blackpink nggak tahu Blackpink. Apaan tuh? Itu muka maja sedih black warnanya pink. Ini baju apa nih ini dipakai? Ini baju nari ibu. Baju lo. Nari. Ber, lu abis ngikut rombongan nandur. Wajah gila kan? Yang kagak-kagak aja dipakai. Ini ada apa? Ama bapak no, bapak mana? Bapak mana bapak? No. Ini siapa ini? Ini mama. Ini mama. Ini bapak. Bapak. Ini King Kong. Oh
Iya. Kingkong begitu ya. Ini anak saya yang paling benar ini, yang paling benar. Eh, bapak baru nyampe. Cepetan bener kayak orang bego. Saya kelamaan. Mata gede buat apa sih lu? Abang bapak lu desa di sini. Bar di sini, Bar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Anak gua dua-duanya pada geblek semuanya. Ya ilaha illallah. Ini ada apa saya dipanggil ini? Lu habis dari mana, Tom? Saya biasa, Pak, kan saya persiapan mau ngajiin bapak. Mau ngajiin bapak. Belajar ngaji. Iya, belajar ngaji. Ini bajunya salah. Bajunya salah. Bajunya kokoh. Tuh. Saya nemu bajunya di lemari aja. Atuh lo pakein gua. Untung baju kodok enggak dipakai sama lo. Bajunya salah. Ini baju ibu nari nih. Ibu masih nari? Iya. Insap, Bu. Lah, mengapa? Jangan nari-nari, enggak boleh. Ya. Oh, kan itu hiburan, seni. Iya, boleh. Tapi jangan sampai yang membuat kan yang masing-masing ini banyak. Yailah kok. Saya ngomong apa ya, Pak ya? Kagak diantar. Anak gua mah ilmu agamanya. Mantap ya, Pak ya? Mantap. Saya di pesantren udah ada setahun mah, enggak keluar-keluar saya. Berarti dia bener-bener patuh banget. Di pesantren enggak keluar-keluar. Iya, ngaji. Ngaji terus. Dikunciin sama guru saya. Enggak keluar. Orang bader lo. Iya, saya. Makasih alhamdulillah bader. Bar? Iya, Pak. Ini Bapak mau ngomong. Ini sedih amat, ngapa ya? Belum sedih. Iya. Jadi Bapak lagi pusing, kan, Bapak lagi pusing nih. Bapak udah punya janji. Minum kalpanak, Pak, kalau pusing mah. Dengerin dulu ngapa Bapak lu ngomong itu? Bukan kalpanak. Kalpanak mau obat gatel. Emang obat gatel? Kalau emang pusing, Pak, ya. Nah, minumnya sehari 2 botol obat merah. Nah, itu. Obat merah. Pagi sebotol, ya. Sore sebotol. Ya. Apabila ngencing berwarna merah itu alhamdulillah, Pak. Sembuh. Aneh, Pak. Tuh, alhamdulillah anjurannya Pak pakai, Pak. Kagak. Iya, Bapak lagi pusing. Ini sebenarnya lu emang belum wayaknya, belum waktunya lu gua kawinin. Gua tadi ada niat abang lu duluan si Bejo, gua mau kawinin sama anaknya Pak Amung. Abang mau kawin? Iya. Alhamdulillah. Iya. Udah ibu lamarin kan? Iya kan kemarin. Abang suka mabok-mabok. Nah, iya. Makanya kalau bapak kawinin insya Allah mudah-mudahan perilakunya berubah. Berhenti itu. Lah dia punya pikiran gitu. Alhamdulillah. Nah, ini loh udah punya pikiran dewala. Mendingan cepot. Dewasa. Dewasa. Jadi Mbak punya pikiran kayak gitu benar maksud bapak. Tapi tadi bapak apa marah? Apa bapak nyoren golok? Dia apakah gak mau kabur? Siapa? Bejo. Abang lu. Abang kabur? Kabur. Bapak apain emang? Lah gua suruh kawin kagak mau, lari dia. Bapak marah-marahin? Iya. Itu salah, Pak. Bukan, emang bapak salah cara ngajarnya. Kalau api dibalas api gak bakal padam. Nah ini. Kalau api harusnya? Api dibalas sama korek gas. Air. Gimana? Kalau bapak begitu marah-marah ya bang Bejo lari dipegi. Gua pengen ngajarin anak kudu patuh sama orang tua, jangan durhaka sama orang tua. Kalau dia nggak nurut, lihat aja di mana-mana. Bukan ya. Gua sumpahin. Bener Pak. Sekarang saya mau tanya, sabar ya. Sayang nggak mama? Nah, bener. Lu sayang nggak mah? Gua sayang nggak? Mukanya yang ini muka. La ilaha illallah. Sayang. Lah, muka lu bilangin. Sayang. Tegas amat. Bang Maja mulutnya bau amat ya. Abis makan sate bute ayam ini. Sayang gak mama? Saya sayang sama orang tua membang. Ya tadi kan abang lu mau dikawinin. Ya. Ya mungkin abang lu juga tadinya memang belum punya keniatan kawin. Ya. Ada persiapan. Jadi gak mau. Dia gak akhirnya mau. Akhirnya dipaksa bapak lu. Ya. Akhirnya bapak lu emosi. Nyabut golok, abang lu kabur. Kalau emang lu rasa sayang itu. Sama orang tua, sama emak, sama bapak. Nih bapak sekarang lagi dapet malu. Iya, ya. Betul. Abang lu udah bikin malu sama orang tua. Bagaimana lu bisa enggak nutupin kemaluan malu sama bapak lu? Kemaluan lagi aja. Iya, gua ngomong apa ngompreng nih kemaluan mah ya. Pokoknya benar kata Maja. Ini maksudnya saya enggak ngerti nih. Jadi bapak udah punya janji. Iya. Kalau lu sayang sama bapak sama ibu, biarin abang lu mau udah kabur. Abang lu udah pergi. Maksud bapak, lu yang gantiin. Gantiin.
nikah sama anaknya Pak Amung. Pak lah, Amung. Ganti nikah? Iya. Emang perempuannya belum kenal sama Bang Bejo? Belum. Justru itu, belum makanya gue ngebujukin lu juga. Gue tahu bapak lu jodohin abang lu. Abang lu juga belum tahu, belum kenal sama perempuannya. Sama mertua juga, bahan mertua nih enggak. Sama calon bininya juga belum tahu. Kenal. Saya cuma gantiin doang. Lu mah cuma gantiin nikah, duduk nikah doang. Lu duduk nikah doang. Iya, kalau enggak ditanya apa-apa kan? Lah kagak. Akan enggak kenal. Enggak kenal ya? Enggak kenal, cuma gua udah punya jatuh kata yang mau nikah namanya Bejo. Bejo. Ya. Iya dong, Bejo. Tapi nanti kalau ditanya nama saya Bejo gitu. Saya ngaku namanya Bejo. Bejo. Itu dosa, Pak, bohong. Istighfar, Pak. Entar kalau saya ngomong nalangin nama saya Bejo kan nama saya bukan Bejo. Ini kan ngebela orang tua. Bapak lu malu lagi mendapat malu. Tutupin kemaluannya ya. Ngomongin ke situ lagi itu aja. Itu maksudnya. Jadi lu ya. Cuma gantiin doang. Mau ya, Tong ya. Gua pengen